بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد، الحمد لله. Kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana semalam telah kita menyelesaikan bab berkenaan dengan tayammum dan juga apa yang perlu untuk kita lakukan jika mana tiada ketiadaan air dan juga alat untuk bertayammum, iaitu debu, dan begitu juga keadaan-keadaan di mana kita diwajibkan untuk mengqada solat kita yang kita lakukan dengan bertayammum. Maka pengarang di sini memasuki bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun allazi yathuru minan najasati thalasa. Fasal, perkara-perkara yang menjadi suci daripada najis-najis itu ada tiga perkara, atau benda-benda yang menjadi suci daripada najis itu ada tiga jenis. Baik, sebelum kita melalui berkenaan dengan apa yang dimasukkan oleh pengarang di sini, benda-benda najis yang menjadi suci, maka kita perlu mengetahui tentang apakah yang dimasukkan dengan najis. Najis daripada dari sudut bahasa adalah perkara-perkara yang keji ataupun perkara-perkara yang dijijikkan. Itu dinamakan najis dari sudut bahasa. Seperti sampah, kahak dan sebagainya. Ini merupakan najis dari sudut bahasa. Bermakna tiap-tiap benda yang mustakzar, yang dikeji. Adapun najis dari sudut istilah pula adalah benda-benda yang menghalang seseorang itu daripada sahnya solatnya. Benda-benda yang ada ini dia menghalang sahnya solat seseorang. Baik, jadi kalau kita melihat dari sudut pengertian najis ini, ia perlu untuk diuraikan. Diuraikan apa? Apakah benda-benda itu yang merupakan najis dalam Islam? Baik, pertama, sebelum kita masuki tentang perkara-perkara najis tersebut, walaupun kalau dari sudut bahasa, perkara-perkara yang dikeji itu atau perkara-perkara yang dijijikkan itu termasuk najis dari sudut bahasa, tetapi dalam hukum Islam ia dikira suci. Tetapi walaupun ia itu dikira suci, tetap haram untuk kita konsumnya, haram untuk kita makan atau minumnya. Kita contohlah nampak ada air ludah orang atau air ludah sendiri kita minum, benda tu jijik. Ustaz, suci apa? Dia bukan najis. Betul lah, tapi keji tak? Keji. Maka tak boleh, haram juga. Haram juga. Sampah, kan, longkang, air longkang. Ustaz, dia jijik, betul jijik. Haram tak? Haram. Walaupun dalam hukum Islam, dia tak menghalang sahnya solat seseorang. Air longkang ke kahak tu tak menghalang sahnya solat seseorang. Tapi ia tetap haram untuk kita konsum. Melomor-lomorkan diri dengan benda-benda yang keji, benda yang jijik, maka hukumnya lah haram. Baik, kembali berkenaan dengan apa yang dimaksudkan najis ini, ia mesti diuraikan dengan beberapa perkara. So, kita tahu yang mana najis, yang mana bukan najis. So, yang pertama sekali adalah khinzir dan juga anjing. Ini tak payah cakap lagi.
Ini dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah najis. Bahkan ia adalah najis yang berat. Tentang hukum berkenaan dengan najis yang berat, kita akan lalu, dia pengarang akan menyentuh tentang perkara tersebut. Binatang-binatang yang tidak disembelih mengikut syarat Islam, ataupun binatang yang mati bukan kerana disembelih mengikut syarat Islam. Binatang tu kena langgar, binatang tu mati, terhempap dan sebagainya, maka haram. Maka itu binatang tu dikira sebagai najis. Kemudian yang berikutnya adalah darah, nanah. Ini semua termasuk daripada najis. Air mazi, wadi. Ini semua termasuk daripada najis. Air arak. Ini semua termasuk najis. Jadi kalau terkena tempias arak, maka kita kena wajib cuci. Hukumnya adalah haram untuk kita membiarkan arak tersebut sedangkan kita mampu untuk mencucinya. Begitu juga kebiasaan yang keluarlah daripada kubul dan juga dubur. Biasa-biasa benda-benda yang biasa keluar daripada kubul dan juga dubur. Termasuk juga benda yang dikira najis adalah bulu binatang yang kita tak boleh makan. Bangkailah. Maka iaitu tidak itu dikira sebagai najis. Bulu beruang ke, bulu rimau ke, bulu singa ke, ini semua termasuk juga bulu kucing. Tapi bulu kucing ini dia ada bab yang khusus kerana kalau bulu kucingnya itu sedikit, maka dia dimaafkan. Kerana kebiasaan manusia itu selalu hidup dengan ada yang berada kucing di rumahnya dan sebagainya, maka dimaafkan kalau ianya sedikit. Banyak ke, sedikit ke, itu mengikut kepada ukuran adat. Kalau adat kata, oh ni sedikit ni, maka sah lah. Maka tak mengapa. Ataupun dalam keadaan di mana susah untuk kita hilangkan bulu kucing tersebut. Bersepah-sepah dekat rumah tu, susah nak hilangkan, susah nak dielakkan, maka tak mengapa. Baik, ini dinamakan sebagai kategori sebagai najis. Jadi, ini sebahagiannya, kalau mana yang diingat, saya ingat akan disertakan juga. Ala kulihat, ini semua dinamakan sebagai najis kalau salah satu daripada benda ini semua ada ketika kita semayang ataupun ketika angkat wuduk, maka tidak sah. Baik. Jadi kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh pengarang di sini adalah faslun allazi yaturu minan najasati salasa. Najis-najis yang menjadi suci. Najis-najis yang menjadi suci itu ada tiga. Yang pertama, al-khamru iza takhallalas binafsiha. Yang pertama adalah arak yang menjadi cuka dengan sendirinya. Ini maknanya apa yang sedang dibicarakan oleh pengarang di sini adalah benda tu asalnya najis, kemudian dia menjadi tidak najis. Ini dalam bahasa kitab nama istihlal. Bermakna sudah berubah sifatnya. Baik. Pertama dia kata al-khamru iza takhallalat binafsiha. Bahasa Arab, arak ni dipanggil dengan khamar. Khamar ni kenapa dinamakan khamar? Kerana maknanya menutup. Sebab tu orang-orang yang pakai tutup kepala panggil khimar. Jadi khamar maknanya menutup. Kerana apa khamar arak tu dinamakan dengan khamar? Kerana dia menutup akal seseorang. Sampai dia tak boleh lagi nak berfikir. Teruyung ayam, teruyung ayam. Jadi dalam hukum Islam, tiap-tiap yang memabukkan itu hukum adalah haram. Walaupun sedikit. Kullu ma haruma kasiruhu fa qaliluhu haram. Tiap-tiap yang haram banyaknya, maka yang sedikitnya pun haram. Walaupun Ustaz, dia tak banyaklah Ustaz. Dia cuma dalam air itu cuma ada 0.0001% dia alkohol. Haram. Dia minum tak mabuk Ustaz. Dia kalau satu botol baru mabuk. Sedikit tak mabuk. Haram. Tak kisahlah apa keadaan sekalipun. Melainkan kalau dia dalam keadaan darurat. Tersedak. Kan? Of all keadaan, arak pula kat bawah mata. Tak ada air mineral ke, air bunga ke, air tebu ke tak ada, arak pula ada. Dia togok tu maka tak apa. Tapi sekadar menghilangkan dia punya tersedak tu. Bukan sampai satu botol. Tu memang cari can nak minum. Subhanallah. Jadi arak ni, dia adalah najis. Maka kalau arak ni, dia kata sini, al-khamru iza takhallalas binafsiha. Jika mana arak ini berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Tak dicampur kimia ke, tak dicampur apa-apalah.
memang pure arak tu sendiri, arak tu sendiri yang jadi cuka, maka cuka itu dikira sebagai bersih. Cuka tu dikira sebagai bersih, bermakna dia tidak jadi najis lagi. Tapi syarat dia apa? Mesti pastikan bahawa arak tu dia menjadi cuka tanpa disertai dengan barang-barang yang lain atau barang-barang ajnabi. Kalau ada sedikit, maka tetap hukumnya tetap hukum najis. Tetap hukumnya adalah hukum najis. Baik. Jadi bermakna walaupun arak itu tak diambil, sama dia ambil daripada anggur ke atau benda-benda tu diambil daripada makanan-makanan yang lain ke, bali ke, beras ke, apa-apalah, tapai ke apa, dia buat air tu buat untuk minum, mau mabukkan, maka tu dah jadi sebagai arak. Tetap dia kira sebagai khamar, maka ia najis. Jadi kalau dia khamar itu sudah berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka tak lagi dinamakan sebagai najis. Cuma berkenaan dengan arak ni kita nak kena faham, dia ada hukum dalam keadaan membelinya. Ustaz kata arak ni kalau jadi cuka, maknanya dia jadi halal, dia jadi bersih. Kalau gitu saya stock up lah, beli kat 7-Eleven, beli Tiger Beer, lipat 5 botol, simpan kat rumah. Bukan. Arak ni, bila kata haram, any transaction ada kena-mengena dengan arak, hukumnya adalah haram. Yang tukang hantar, yang tukang beli, yang tukang jual, yang tukang tulis, yang apa-apalah. Semua yang ada hubungan dengan arak, semuanya haram belaka. Na'uzubillah. Arak haram. Maka dalam berkenaan dengan arak ni, maknanya apa? Kalau happen to be kita ada milik arak tu, happen to be, bukan maknanya kita beli, bukan maknanya kita bukan kita pergi cari, bukan, subhanallah. Sebab tu dalam arak ni, dalam bab menjual arak ni, maka ia dilihat. Kalau arak itu dibuat oleh orang Islam, arak tu memang dibuat oleh orang Islam, maka arak tu tak ada kehormatan. Mana tak ada kehormatan, maknanya apa? Kita boleh ambil arak tu, boleh buang, boleh pecahkan. Boleh. Hukumnya boleh. Pasal dia memang benda tu dibuat oleh orang Islam kita. Contohlah, tiba-tiba ada arak jenis baru, brand day. Kita kata brand ni siapa punya? Haji Ahmad. Pula. Haji Ahmad yang buat arak ni. Maka kau siapkan Haji Ahmad. Ini ikut hukum. Adapun kalau arak itu dibuat oleh orang kafir, maka kita, arak itu adalah arak yang ada kehormatan. Maknanya apa? Kita tidak ada hak untuk pergi ambil arak dia pecahkan. Pasal ni benda yang maksiat. Jadi jangan pula lepas ni kita pergi 7-Eleven, nampak semua arak tu pecahkan. Ambil batu, apa, batu lesung pecah satu-satu. Pecah, kesiap. Memang masuk dalam lah. Subhanallah. Jadi balik berkenaan dengan arak ni, arak ini, kalau kita memang memiliki, happen to be kita milik. Mungkin tiba-tiba hampers, kita tak tahu, tak nampak. Dia buka, arak. Maka, kalau kita happen to be ada arak kat rumah, maka dia dah berubah menjadi cuka, maka dia jadi bersih. Baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pembicaraan lagi. Masih lagi membicarakan berkenaan dengan arak yang bertukar menjadi cuka dengan sendirinya. Ini pada minggu hadapan. Besok kita akan kelas, insyaAllah. Baca surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana wa amalana wa salatana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanaka wa huma wa tahiyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allahu minna wa minkum.